Berangkat dari panggilan hati membuatku mengerti bahwa Bengkulu punya sejuta keindahan yang harus dijaga. Menginisiasi komunitas berbasis pelestarian lingkungan wisata sejak tahun 2022 merupakan bentuk baktiku untuk daerah tercinta. Dengan latar belakang sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan bujang Bengkulu, membuatku berani melantangkan suara untuk memutar roda aksi bagi negeri. Saya Mikrom Amadea Utama, Putra Pariwisata Nusantara Bengkulu 2023.